kasih ya untuk kegiatan pada hari ini dan seterusnya. Ini diinisiasi oleh warga di Blok A, tentu saja sangat menginspiratif dan menginspirasi untuk warga, khususnya warga RW 15. Dan memang kegiatan ini sangat-sangat positif. Ini merupakan harmonisasi lah dengan lingkungan. Kita harus menjaga dan menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga akhirnya kan kesehatan. Dan tentu saja yang paling utama adalah menggugah kesadaran. Kesadaran masyarakat, khususnya warga RW 15, untuk hidup menjadi bersih, mencintai lingkungan, karena dengan lingkungan bersih, dengan lingkungan nyaman, dengan lingkungan harmoni, tentu saja akan sejalan. Dimana kalau ekosistem alam itu sesuai dengan mata rantainya, tentu saja akan harmonis antara alam, lingkungan dengan masyarakat, itu saling membutuhkan. Cukup bagus ini kegiatan ini, apalagi sekarang kan kita lagi posisi di rumah. Daripada bengong di rumah, mending kita turun ke sini. Kegiatan yang positif dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut, bukan cuma di sini, kalau bisa terus ke sana ya, sekeliling Blok A lebih bagus. Mungkin kegiatan yang lainnya bukan cuma penanaman ini atau apalah, nanti minimal ada kegiatan yang positif, jadi kita bisa lebih kondusif, lingkungannya lebih kompak lagi. Ajakan bagi warga, Pak? Untuk warga yang belum, mari kita sabilulungan bareng-bareng membangun Blok A agar lebih baik lagi dan lebih nyaman lagi untuk kita tinggal. Terima kasih. RT 01 RW 15 Juru Raya melakukan kerja bakti bersama. Ya. Semoga Allah ridai dan Allah berkahi usaha kita ini, menjadi manfaat hendaknya bagi semua kita. Dan kami berharap tidak hanya di RT 1, semoga di RT yang lain di Cijulaya ini khususnya, dan di tempat-tempat lain pada umumnya pada hari Minggu ini mengisi waktu luang yang seharusnya kita ada lockdown pada hari katanya di rumah, tapi mumpung kita ada di rumah ya, kita berpartisipasi untuk warga. Pada bapak-bapak khususnya warga RT 01, dengan adanya kegiatan seperti ini, saya berkesan bahwa memang kegotong royongan perlu untuk dipupuk bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dapat lebih meningkatkan pembangunan khususnya di lingkungan RT 01. Itu pesan saya selama ini. Dan juga kami berharap mulai saat ini marilah kita sama-sama untuk lebih giat lagi dalam membangun dan membina lingkungan kita, baik dalam segi kesehatan maupun pembangunan, yang memang alhamdulillah untuk saat ini kita sedang giat untuk melaksanakannya. Satu hal juga yang lebih penting, dengan adanya pembangunan khususnya di RT 01 ini yang dimotivasi oleh beberapa orang warga, tentunya kita sedang melaksanakan penanaman. Bagus sekali ini bapak-bapak khususnya RT 1. Aduh, Tuhan Allah sangat ya, apresiasi untuk semua warga RW 15 ya. Mudah-mudahan termotivasi untuk tiap RT-nya bisa semuanya sama kita lagi. Terus pesannya, ayo warga RW 15 kita adakan penghijauan biar bagus, indah dan bersih. Ya, kesan kami membuat bercocok tanam di rumah sendiri sangatlah berkesan, karena itu membuat kehijauan untuk bumi kita. Nah, bagi teman-teman yang masih diam di rumah, ayo orang nanam bebarengan ya. Sip, nun. Menjaga lingkungan atau memperindah lingkungan, menurut hemat saya itu sangat perlu apresiasi. Kebetulan saya juga sudah koordinasi dengan pihak desa bahwa dia mengacungkan jempol. Bagus inisiatif dari warga.
dengan adanya penghijauan atau apotek hidup maupun warung hidup di sini. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga khususnya di RW 1 dan di RW 15 supaya mengikuti jejak yang kami canangkan atau kami gulirkan di sini supaya lingkungan kita ini menjadi asri dan menjadi lebih indah sedap dipandang mata. Terima kasih. Berada di antara kepulauan yang penuh liar di tepian jalan, kusapam pagi dengan hati yang liar. Di sekeliling pepohonan tinggi menjulang, tajuknya menutupi terik matahari yang mulai menampakkan diri. Semilir angin berhembus, nampak tubuh yang mengantarkan langkah kaki.